Terpidana kasus korupsi KTP elektronik, Setia Novanto menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Melalui kuasa hukumnya, Setia Novanto mengajukan 5 novum atau bukti baru kepada majelis hakim. Pengacara Novanto berharap bukti baru ini bisa menjadi pertimbangan hakim untuk selanjutnya menyatakan putusan pengadilan atas Setnov keliru. Yang menganggap bahwa pemohon PK telah menerima uang sebesar 3.7 juta dolar Amerika Serikat dari majalah pengasaman dan dari Irvanto Hendra Pambudi adalah keliru dan tidak benar. Dengan demikian, maka permohonan PK dari pemohon PK ini haruslah diterima dan membatalkan putusan perkara nomor 130/2017 dan sudah sepatutnya pemohon PK dibebaskan dari segala bentuk dakwaan. Kasus KTP elektronik hingga kini KPK masih terus menggali bukti baru. Salah satunya menggali keterangan tak terkecuali dari putra juga putri Novanto. Anak dari mantan ketua DPR itu, yakni Dwina dan juga Reza Herwindo, kemarin dan hari ini diperiksa KPK. Dwina bersaksi untuk Direktur PT Sandipala Arta Putra yang sudah menjadi tersangka Paulus Thanos dalam kasus EKTP. Dalam dakwaan Novanto sebelumnya, Dwina tercatat sebagai salah satu komisaris di PT Murakabi Sejahtera. Pada proyek KTP elektronik, PT Murakabi Sejahtera merupakan salah satu konsorsium peserta lelang. Setelah Dwina, giliran Putra Setnov yang hari ini memenuhi panggilan KPK, Reza Herwindo. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Paulus Thanos. Keterlibatan Reza dalam kasus ini karena dirinya merupakan salah satu pemilik saham PT Modialindo Graha Perdana, perusahaan pemegang saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera yang turut serta dalam konsorsium peserta lelang KTP elektronik. Dalam kasus KTP elektronik, Setnov dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Setnov untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun. Sini Permadi, Chandra Kurnia, Kompas TV, Jakarta.